Welcome back to Henry Baling Channel. Kali ini saya nak masak ikan senangin, guys. Nanti saya akan tunjukkan ikan senangin yang kita nak masak. Tapi saya cuba kali pertama untuk buat pansuh ikan senangin ini, guys. Okay? Kita try ikan laut dijadikan masakan pansuh. Jom kita tengok ikan senangin yang saya gunakan untuk masak pansuh nanti, guys. Inilah ikan senangin yang saya akan pansuh nanti, teman-teman. Okey, sebelum tu saya nak bersihkan dia dulu, buang perut, buang sisik. Nanti saya akan tunjukkan proses cara kita membuat pansuh dia, guys. Dan bumbu-bumbu yang saya akan gunakan. Ini dia kita punya ikan. Ikan apa tadi? Lupa ke? Ikan senangin eh? Alright. Nanti saya akan kaji balik ikan apa yang saya beli tadi ni. Okay. Inilah bumbu yang saya gunakan. Saya gunakan daun salam. Ada halia. Ada serai. Itu saja, guys. Dan ini telah saya campurkan dengan garam tadi. Okay. Saya akan campurkan sedikit terung asam yang balance semalam, guys. Alright, buluh kita taklah berapa besar. Saya nak simpan dia dulu. Tak ada banyak portion yang kita boleh ambil, konten kita boleh ambil semasa kita membuat pansuh nanti, guys. Okay, teman-teman, stay tune. Okay, ini tadi bahan-bahan yang kita gunakan. Kita gaulkan dia, guys. Ikan ni tadi saya dah kerap. Biar dia ada rasa sedikit rapa dia, guys. Ini portion dia. Saya nak masukkan dia ke dalam buluh dulu, guys. Sudah pun siap diletakkan di dalam buluh. Maaf, guys. Tak sempat nak ambil. Sebab saya kesorangan. Tak ada assistant hari ini. Jadi, apa tu? Saya terpaksa buat dia sendiri, guys. Tak sempat nak ambil gambar. Assistant lepas habis baru dia sampai, guys. Okay. Sorry tak upload. Nanti kita akan tengok proses kita membuat pansuh ikan senangin dan selepas dia masak, guys. Okay. Stay tune. Jangan lupa subscribe Henry Baling Channel. Pansuh saya sudah diletakkan di dalam dapur, guys. Bukan pansuh. Buluh. Dia belum jadi pansuh lagi. Pansuh maksudnya dia dah masak. Ini buluh lagi. Alright. Kita akan update dari semasa ke semasa proses kita membuat pansuh ikan senangin, guys. Ini dia, guys, update pansuh kita. Tak banyak yang kita boleh ambil. Sambil memansuh, kita bakar-bakar sikit, guys. Pansuh kita dalam proses. Tapi belum masak sepenuhnya, guys. Hey, guys. Ini dia kedudukan dia nanti. Ini dia tengah mendidih, guys. Ikan senangin tadi cuma 2 ekor tapi kita menggunakan 2 buluh, guys. Kita buat 2 pansuh. Sebab apa? Kita punya buluh ni terlampau kecil, jadi kita terpaksa gunakan 2 buluh.
supaya dia tak penuh sangat dan ada tempat dia mendidih, guys. Dia tengah mengeluarkan air tu. Api pun padam, dia mengeluarkan air, guys. Jadi kita tiup dia sikit. Kita tak nak biarkan ikan kita hancur di dalam. Kita biar dia masak betul-betul, guys. Buluh kita ni tebal, jangan risau. Okey teman-teman, pansuh saya sudah pun masak, guys. Tengok, kalau teman-teman dapat nampak dia punya wap tu, wap dia dah keluar. Dia pun sudah menggelegak tadi, guys. Jadi kita sayangkan dia punya kuah supaya tak lagi jatuh ke dapur. Jadi kita stopkan sekarang, guys. Dia dah lama mendidih. Dan pasti pansuh ikan senangin kita masak, guys. Ini pertama kali saya pansuh ikan senangin. Nanti saya akan try dia rasa dia macam mana. Tapi yang pentingnya, guys, ikan senangin ni memang fresh. Memang baru dapat daripada nelayan tadi. Pasti rasa dia akan manis, guys. Okay, saya nak masukkan dia ke dalam mangkuk legend saya, guys. Stay tune. Ini dia tukang panggang kita, tukang bakar buluh pansuh kita. Okay, sekarang ni kita nak masukkan dia ke dalam mangkuk legend, guys. Daun ubi ni boleh dimakan, guys. Kepala dia, guys. Buah terung. Lupa kita nak ambil, dia ada buah terung tadi, guys. Okay, alright, guys. Ini dia ikan senangin pansuh. Nanti kita akan rasa dia. Stay tune, teman-teman. Terima kasih kepada yang menonton Henry Connect Channel. Jangan lupa like, share, comment and subscribe Henry Bali Channel.